Assalamualaikum, selamat pagi. Ada line hari ni. Ada yang join live saya ke pagi ni? Selamat pagi. Hari ni kita live di tapak. Tapak projek masjid di Jelawat. Kita lawat site ya hari ni. Progres masjid ni dalam kesiapan dalam 60% lebih kurang. Cuaca panas. Tapi orang kerja dah tak ramai sebab musim hujan. Ada 3-4 orang tengah buat bahagian menara masjid. Hai Noisha. Tak sana. Sekarang dah naik kerangka bumbung. Okay. Dah lama sebenarnya tak datang lawat tapak masjid ni. Sebab kita punya site supervisor bertukar orang. Jadi buat masa ni kita tak ada berganti lagi. So hari ni kena turun sendirilah ke tapak untuk tengok progres. Ni bilik. Bilik untuk simpan barang. Okay, ada dua bilik dekat depan kiblat ni. Keluasan berapa? 8,000 kaki. Keluasan masjid ni 8,000 kaki persegi. Ada bilik imam. Ada ofis. Ada bilik untuk diraja. Tandas wanita. Tandas lelaki. Bilik jenazah. Nanti saya tunjukkan bahagian bilik diraja. Bilik diraja ni diorang buat sebenarnya sebab kemungkinan perasmian masjid ni akan dibuat oleh Sultan Kelantan lah. Jadi diorang sediakan siap-siap bilik untuk diraja. Okay, dekat bahagian belakang ni. Ni. Ni bilik diraja. Okay. Dan kat belakang sana kita ada menara. Menara tangki air. Menara tangki air belum siap sepenuhnya lagi. Dan dekat ujung sana yang ada tapak tu, base tu adalah tapak rumah imam. Ada dua biji rumah kat situ yang akan kita buat. Cuma sekarang ni kita nak siapkan dulu masjid ni dan juga menara. Okay. Hai Kanurika. Hari ni saya turun ke tapak untuk melihat progres masjid. Hai, yang mana tengah tengok tu? Hai Ika. Hari ni kita bawa accountant kita. Hari ni kita nak buat apa? Evaluation. Evaluation yang ke 3. Kedua. Okay. Nanti saya nak pergi ke bahagian luar. Ada? Tiba-tiba hari ni ada line. Jadi boleh buat live. Biasa saya datang tak boleh buat live sebab line tak ada. So hari ni kita boleh buat live daripada tapak masjid. Masjid ni agak besar, 8,000 kaki lebih. Ha? Kenapa? Lembek. Sama je, lembek juga. Lembek.
Alah, suruh masa nak lalu. Boleh ke? Musim-musim hujan ni. Kena lagi. Tanah sedikit lembik. Stres betul. Itulah, time hujan baru nak datang tapak kan. Hai Irfa Afifah Mahmud. Hai, mana yang tengok. Okay, sekarang ni saya live daripada tapak. Company kita ada buat masjid dekat Allah, lembiknya tanah. Cuma nak lalu ni. Kita ada buat masjid dekat. Hai Suhaila Hussein. Noni Sega. Thank you Sega apanya. Okay, nanti kejap eh. Saya tukar view. Okay, ni view daripada luar. Saya tak boleh nak ke depan sebab tanah agak lembik. Slipper pun dah tergelam, kasut pun dah tergelam ni dalam hujan ni. Tapi alhamdulillah hari ni cuaca kita sangat baik. Panas. Okay. Ni rupa masjid daripada luar. Okay. Saya pergi ke luar sana lah. Tak boleh nak lalu belah dalam. Tanah masih lembik sebab kat sini pun naik air. Sekejap ya. Kena berjalan dulu. Sambil-sambil tu. Tengok muka saya lah. Sorry tak bawa stabilizer. Terlupa, tertinggal tadi. Jadi saya pegang macam ni je. Kalau bergetar-getar tu, maaf lah ya. Okay, ni saya tunjukkan kepada anda. Hai, Muhammad Zahari Zulkifli. Okay, saya tunjukkan kepada anda. Ni, nama masjidnya. Cadangan Membina Masjid Nik Muhammad Saleh, Kampung Alur Ganu, Jelawat, Bacuk. Okay, sumbangan derma Tuan Puan amatlah diperlukan. Okay. Daripada luar masjid ni memang besar, 8,000 kaki lebih. Hai, yang mana tengah tengok saya, saya sekarang ni berada di tapak, tapak projek masjid di Kampung Jelawat. Okay, kita dalam masjid ni ada beberapa bilik yang kita buat. Yang pertama bilik untuk imam. Lepas tu kita ada bilik office untuk office masjid. Lepas tu kita ada bilik jenazah. Kita ada bilik untuk sultan. And then kita ada tandas lah. Pantry, lagi satu pantry. Lepas tu kita ada tandas untuk wanita dan lelaki. Okay. Naik air ya. Alhamdulillah cuaca hari ni tak hujan. Sangat cerah kat sini. Cuma lompat-lompat air tu masih ada. So kena hati-hati sikit lah. Okay. Ini kawasan kampung ni. Mukim Jelawat. Dah lama sebenarnya saya tak turun ke tapak ni. Sebab kita punya site supervisor. Kita tengah cari site supervisor yang baru. Sebab site supervisor kita dah berhenti hari tu. Jadinya untuk masa sekarang ni memang kita tak ada pengganti lagi. Masih mencari. Baru nak buka job. Okay. Sekejap ya, saya nak basuh. Kita kena lopak air. Aduh. Inilah bila datang time hujan. Masih hujan. Basuh kaki sekejap. Okay. Jom kita teruskan. Sorry kalau live tak cantik sebab saya terlupa nak bawa stabilizer. Stabilizer satu lagi ada dengan office punya page pun buat live juga saya rasa. Tapi saya tak pasti dia punya phone ada line ke tak. Hai, mana sedang tengok hari ni saya live daripada tapak. Tapak projek Masjid Jelawat. Okay. Progress dia lebih kurang dalam
60% lebih kurang. Allah, ada lopak air, cuma nak pergi. Okay. Tak ada orang komen pun. Ke tak masuk? Tak ada komen ni. Tak masuk tu. Oh, tengok kau. Alah, baru basuh. Itulah, nak kena basuh lagi sekali. Tak apalah. Kita teruskan. Tak ada. Tolong baca komen. Tak masuk. Tak masuk. Apa dia? Apa dia? Ha? Tak, bawah lagi. Bawah lagi ada tak? Ada yang komen lagi tak? Sebab saya punya... Hai Fira Hassan. Saya punya phone ni mungkin... line slow. Dia tak berapa... ni sangat. Sekejap eh. Nak kena sing-sing kaki. So seksi. Ada? Oh, tu yang Fahmi komen. Ada? Tak ada, tak naik. Tak naik lagi. Ataupun dah lepas. Saya live. Hai, yang mana baru bersama saya. Hari ni saya live daripada tapak projek. Kita ada projek yang sedang berjalan di Jelawat, iaitu projek masjid. Satu buah masjid. Lepas tu ada menara tangki air dan juga rumah imam. Dekat belakang sana kita bawa naik beam. Kita masih kita kalau boleh nak siapkan dulu yang bahagian masjid dengan menara ni. Lepas tu baru kita settlekan bahagian rumah imam tu. Okay. Dekat belah sini kita ada bilik jenazah. Okay, dekat sebelah sini bilik jenazah. Ni bilik jenazah, ni bilik air lelaki. Bilik air perempuan belah sana. Siap ada pantry, rumah imam. Rumah imam. Bilik office, bilik imam. Okay. Kesiapan dia dalam 60% lah, lebih kurang. Tu menara pun belum siap lagi. Sekarang ni kerja-kerja agak slow sikit sebab kita dalam musim tengkujuh, musim hujan. Jadi tak ramai lah pekerja yang datang ke tapak. Okay. Boleh, boleh. Bersama saya sekarang ada kita punya bos lah. Okay, kita nak tanya sikit dekat bos. Okay, boleh perkenalkan nama. Kita kenalkan bos kita dulu. Ni bos kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Saya founder kepada MGR Sdn Bhd. Apa maksud MGR tu apa? Nama panjang. Ini Global Resource Sdn Bhd. Okay. Hari ini saya memperkenalkan projek kita ni. Projek membina masjid Nik Saleh di Kampung Sene, Jelawat, Bacok. Projek ni menelan kos lebih kurang dalam 1.4 projek ni. Yang mana 1.4 juta dibiayai oleh seorang individu. Dan individu tu ada dia menderma lah untuk membina masjid. Lepas tu menara dengan rumah imam di belakang sana. Okey. Buat masa sekarang kerja-kerja structure sudah pun siap. Cuma kita nak masuk untuk kerja architecture semua lepas ni. Jadi mungkin untuk kerja-kerja finishing tu mengambil masa lama sikit. Sebabnya kita kerja finishing ni yang kerja untuk kita menjadi perkara tu daripada structure, daripada yang biasa kita jadikan benda tu compress jadi cantik. Okey. Okey. Jadi mungkin kemungkinan untuk kita siapkan projek ni mengambil masa lebih kurang sehingga bulan 4 ataupun bulan 3. Saya rasa lebih kurang target saya untuk bulan 3 untuk kami siapkan projek ni. Okay. Progress bos. Progress lebih kurang setakat ni lebih kurang 60% dan kita dah maju lebih kurang dalam 5% on progress lah. Tak ada delay, tak ada lewat. Okay. Lepas tu dari segi pembayarannya, alhamdulillah. Dari segi individu yang menderma tu on time lah. Dari segi claim saya tu on time. Dan saya buat kerja pun atas dasar ni bukan untuk ambil untung sahaja. Sebab kerja ni untuk madrasah,
untuk masjid. Jadi kita buat kerana lillahi ta'ala. Okey. Ha? Okey. Lagi apa lagi nak tanya? Daripada segi keluasan tanah ataupun keluasan masjid. Okey, keluasan masjid ni lebih kurang dalam 8,000 kaki termasuk dengan tandas perempuan dengan tandas lelaki ni. Ha, uh-huh. Dan rumah lebih kurang rumah iman dalam dalam 2,000 kaki. 2,000 rumah kaki. Okey. Okay. Dan keluasan tanah ni lebih kurang dalam 1 ekar lebih. Dalam 40, tak silap saya, dalam 45,000 kaki persegi dia punya keluasan tanah ni semua ni. Okey, lagi macam rumah imam kat belakang sana, bila nak mulakan pembinaan? Okey, rumah imam tu sebabnya first ke daripada owner, daripada tuan-tuan yang menderma tu minta kita hold dulu rumah tu, siapkan masjid. Kita fokus pada siapkan masjid dulu. Sebabnya masjid ni dia nak cuba untuk hari raya pada tahun hadapan, untuk mula gunalah bulan 4, kita cuba untuk siapkan untuk dia orang boleh sembahyang sini untuk hari raya. Okey, dan masjid ni juga tertinggal. Masjid ni adalah masjid di kampung sana yang dia ni pecah muking. Masjid ni kita akan pecah muking, dia akan pecah muking dan akan buat sembahyang Jumaat lah sini. Okey, lagi? Dari segi progres kerja ni, sekarang ni tengah buat apa? Sekarang nampak dah naik kerangka bumbung. Sekarang ni buat masa sekarang ni kita dalam keadaan di Kelantan ni keadaan hujan. Jadi okey, buat masa sekarang memang kita pemasangan bumbung, zinc pun dah sampai, atap pun dah sampai semua. Kita akan pasang, lepas ni kita akan pasang bumbung dan kerja-kerja finishing untuk plastering. Lepas tu plaster semua dan kerja-kerja mozaik. Kerja-kerja mozaik dah finishing lah. Semua dari segi dia punya tiang ni dia ada sketing, dia ada kek dia, dia ada curve dia. Jadi dia mengambil masa lama sikit untuk kita cantikkan dia punya tiang, dia solid, nak solid dia. Macam kita orang Tino nak pergi nikah, kalau nak pergi mana-mana kenduri ke mana-mana, dia kena pakai lecu, kena pakai silo, kena jangok dulu, pakai bedok, nak pergi jangok. Jadi mengambil masa lama sikit. Berbanding dengan orang Jatel ni, dia pakai baju mana-mana pakai baju, siap dah. Orang Tino ni lebih kurang 2 jam, 3 jam. Sama juga dengan bangun dia ni. Jadi kita nak solekkan dia bagi cantik. Dengan keadaan awak tengok hari ni, dengan keadaan tanah, haro lagi, kena keadaan apa ni, bumbung, plaster pun tak cantik lagi. Jadi kita nak solekkan dia bagi cantik, biar orang tengok, wow, cantiknya. Tapi kita target sebelum puasa siap tak? Okey, insyaAllah kita cuba siapkan dalam puasa. Tapi sebelum raya. Maksudnya raya tu kalau boleh kita dah guna dah. Boleh guna dah. Mana orang kapur ni boleh guna untuk buat sembahyang dah. Okey. Okey, lagi? Ada apa-apa lagi yang... Okey, tak ada dah. Jadi... boleh kita akan update lah dari semasa ke semasa. Boleh follow kita punya page untuk kita tengok update kesiapan kerja masjid ni nanti. Okey, terima kasih bos. Okey, saya teruskan ke bahagian dalam masjid. Hai, yang mana sedang menonton? Hai, saya live dari tapak projek masjid. Masjid Jilawat di Kampung Seneh. Sekejap eh. Okey. Kita masuk balik bahagian tapak. Saya nak tunjuk pada anda, ni adalah bilik jenazah. Okey. Itu accountant kita. Hari ni kita bawa dia ke tapak sebab nak buat evaluation sikit. Okey, ni bilik jenazah. Agak luas juga. Okey. Seterusnya, hati-hati nak paku. Ni paku tajam. Okey, ni bilik air perempuan. Okey. Ni bilik air perempuan lah. Air bertakung sikit. Ni tempat ambil uduk. Okey. Ni saya tunjukkan kepada anda menara, bangunan menara tangki air. Belum siap sepenuhnya lagi.
Hai Adriana Saleh, hai Muhammad Afiq, hai Muhammad Yusri Zazukifli, hai Siti Yohanis, hai Ika Jazlan, hai Glorious Light, hai Rozaini. Thank you for watching. Okay, hari ni yang mana baru bersama saya, hari ni saya live daripada tapak projek. Bahaya tu. Okay, ni adalah bilik diraja ya. Ni adalah bilik diraja. Sebabnya penderma tu yang menderma yang suruh buat bina masjid ni, kemungkinan kita akan panggil Sultan Kelantan untuk rasmikan masjid ni. Jadi diorang teruslah. Ni bilik air untuk diraja dan sana tu adalah bilik rehat lah untuk diraja nanti. Nak kefu. Ni kefu tajam. Pasti tajam. Malang saya pasal diskon ni. Tak apalah. Okay. Nanti share dulu yang ada ni. Ada orang tengok dia kejap tak ada, kejap ada. Dia connect sendiri. Okey. Ni bahagian dalam bumbung. Masih lagi tak siap. Tapi kita dah pasang kerangka bumbung ni, kita dah pasang. Lepas ni macam yang bos cakap, lepas ni kerja-kerja lah kita pasang bumbung, kubah. Lepas tu kita nak plaster, pasang tiles. Okay. Ni adalah kaki lima lah luang masjid ni. Masjid ni agak luas je, keluasan dia dalam lebih kurang 8,000 lebih kaki persegi. Okay. Saya akan update dari semasa ke semasa lah kesiapan progres masjid ni, sebabnya bukan agak jauh daripada office, tapi sebab kita punya site supervisor tu hari tu berhenti, ada masalah sikit, jadi dia berhenti, mungkin dia dapat kerja dekat tempat lain, jadinya kita sekarang ni masih mencari site supervisor baru. So untuk apa-apa update saya kena datang sendiri ke tapak ni, jadi ambil masa sikit lah kalau nak datang sendiri tu, sebab kita pun sekarang ni masih dalam musim tengkujuh, baru gelombang pertama, jadi kemungkinan minggu depan pun gelombang kedua. Tapi hari ni saya ambil peluang sebab cuaca agak baik, sedikit panas, jadinya saya ambil peluang lah datang ke tapak untuk tengok progres, sebab dah lama sebenarnya, dalam sebulan lebih kot saya tak datang ke tapak progres ni. Share sikit hari ni apa yang awak nak buat dekat sini. Okay, ni kita punya accountant. Kita bawa dia hari ni sebab hari ni dia nak buat evaluation sikit dengan bahagian kita punya subcontractor. Kita punya sub apa? Subcontractor tu. Consultant. Subcontractor, sorry. Okay, so okay, boleh cerita sikit apa tujuan Cik Mariana datang ke tapak hari ni? Okay, hari ni kita akan... Ni duk tunggu lagi dia datang, dia tak sampai. Siapa lagi konsultan tu. Nama Encik Jai Zul. So kiranya lepas dia datang ni kami akan check lah bahagian mana, macam dinding apa yang berapa persen dah siap apa semua, apa yang untuk, perlu ditambah baik. Untuk apa pembayaran nantilah. Maksudnya kira lepas ni kalau dah kita akan tengok satu persatu dekat menara berapa persen siap, dekat bahagian dalam, dekat bumbung berapa siap, dekat rumah imam, semua satu persatu kita akan evaluate. Begitu je lah. Okay. Konten kita tak sihat, semua tengah demam. Okay. Yang mana baru bersama saya, hari ini saya buat live daripada tapak projek, projek masjid di Kampung Senir, Jelawat. Okey, masjid ni telah ada dapat sumbangan lah daripada seorang individu yang minta kita bina masjid ni untuk keperluan mukim kat sini. Jadi kat sini, jap saya tunjuk . Kat sini kita ada, Allah habis dah seluar, kejap . Oi, selut. Kat sini kita ada pantry. Ni adalah pantry untuk masjid ni. Lepas tu kat sini kita ada bilik office untuk pejabat office dekat sini lah. Yang sini ada tandas bagi perempuan. Okay, tempat ambil wuduk, dan sana adalah tandas.
Okay. Kesiapan progresnya lebih kurang masih dalam 60% kalau tak silap saya. Sebab di Kelantan ni kita masih dalam musim tengkujuh. Jadinya banyak yang kita terpaksa tangguhkan kerja. Kita buat yang mana yang boleh buat dulu. Kita buat. Dan lepas ni kita akan sambung lah. Okay. Itu kita punya consultant kita dah sampai. Hari ni kita nak buat evaluation. Jadi kita bawa boss, kita bawa accountant untuk evaluate kerja-kerja pembinaan dekat masjid ni. Okay. Tanah dia agak luas. Tanah dia agak luas. Okay, sampai ke belakang sana. Okay. Masjid ni banyak juga pintu dia. Memang agak luas. Tak silap saya boleh menampung dalam 5-600 untuk satu-satu masa. Dan lepas ni dia akan buat pecah mukim, di mana masjid ni akan dijadikan masjid untuk solat Jumaat juga. Okay. Yang mana tengah tengok tu tolong share. Tolong share live saya. Okay. Hari ni kita live daripada tapak. Tapak projek. Okay, kita berada dekat Kampung Seni di Jelawat. Kita ada projek bina masjid dekat sini. Tu tapak rumah imam. Kita hold dulu sebabnya yang memberi derma tu, yang penderma, individu yang berderma tu, dia minta kita hold dulu dan dia minta kita siapkan dulu masjid ni. Sebab kalau boleh kita nak guna untuk hari raya tahun depan. Jadinya kita masih ada beberapa bulan lagi. Kalau boleh dalam 4 bulan lagi tu, bulan 4 tu kita dah nak siapkan semua dah. Okay, ni bahagian atas. Sorry kalau telefon agak bergegar sebab saya lupa nak bawa stabilizer. Stabilizer tu lagi guna untuk page office. Okay. Kerangka bumbung dah naik tapi bumbungnya belum. Ambil masa sikit, kita nak siapkan dulu yang mana yang perlu disiapkan. Yang tu adalah bilik bilik untuk Sultan. Sebab kemungkinan besar masjid ni akan dirasmikan oleh Sultan Kelantan. Jadi dia minta, penderma tu minta kita siapkan satu bilik ataupun ruang lah untuk Sultan berehat. Okay. Hai, yang mana tengah-tengah saya, boleh komen sikit ataupun komen. Sebenarnya tak naik sebabnya dekat sini biasanya saya nak buat live memang tak lepas sebab tak ada line. Cuma hari ni macam boleh pula kan. Macam ada benda lain, boleh lah kita live hari ni. Okay. Sekarang ni kita tengah tunggu boss untuk buat evaluation dengan kita punya consultant lah. Okay. Kita pusing-pusing dulu tengok kawasan. Tak apalah selut. Temah sedang bawa ke parit. Oh, iya ke? Tapi saya akan share awak punya. Habis kena selut. Okay, saya tunjukkan kita punya consultant dah sampai. Diorang akan buat evaluation lah kerja-kerja pemasangan, kerja-kerja pembinaan ni. Apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu ditukar ataupun apa yang perlu di, orang cakap apa, ditambah baik lah. Tu boss, kita ada boss dengan accountant kita dan juga dengan bahagian consultant. Okay. Okay, ni kita Puan Fira. Dia yang live bahagian page office tapi nampaknya live tak ni sebab line telefon tak berapa kuat. Okay. Hai semua. Kita sambung, kita share live. Boleh share. Boleh share live ni. Saya pun terkejut sebab telefon saya ada line hari ni. Hari tu masa saya datang untuk tengok progress tu memang tak ada line. Okay. Ni pintu utama lah. Okay, pintu utama kita. Cuaca agak panas kat luar ni. Okay, jadi memang satu hari yang elok untuk
untuk saya datang ambil peluang untuk datang tengok progres, sebab sebelum ni kita memang dalam musim terkujur. Okey, tapak pun memang tenggelam dengan air. Cuma hari ni dah nampak kering sikit. Cuma untuk turun tu agak susah sebab tanah masih lembik. Jadinya memang banyak selut lah. Tolong share, tolong share. Ika Jazran, projek mana tu bersama Lek? Projek kita ni dekat Jelawat, dekat Kampung Seneh. Kita buat masjid dekat sini. Ada individu yang menderma dan minta kita buatkan masjid untuk mukim ni lah. Nanti masjid ni akan dipecah mukim dan akan dijadikan masjid untuk solat Jumaat juga. Tapi memang masjid ni agak besar. Mungkin boleh menampung dalam 500 ke 700 orang dalam satu masa, saya rasa. Okay. Hai Nisa Muhammad. Hai ni Mama Afiza. Okay, yang mana baru bersama saya. Saya hari ni live di tempat projek. Di Kampung Seneh, Jelawat Bacok. Kita ada buat masjid. Pembinaan masjid di sini lah. Okay. Progress tu dalam lebih kurang 60% kesiapan tu. Jadinya insyaAllah kita plan bulan 4 tahun depan kita dah siap dan kita boleh guna untuk solat hari raya nanti. Okay. Okay, saya rasa saya kena end live dulu sebab bateri dah agak low. Okay, jadi thank you yang mana watching, yang boleh share. InsyaAllah saya akan update progress dari semasa ke semasa dan saya akan update, kita akan update di page Facebook kita, Reka dan Bina Banglo sendiri. Okay? Okay. Saya undur diri dulu, nanti apa-apa saya update kemudian. Thank you, bye.